Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengerusi majlis yang dihormati Tuan Haji Zakwan selaku Timbalan CEO Mawib, yang dihormati yang dipertua Badan Kebajikan Perkhidmat Mawib dan juga dia terkuasanya, yang dihormati peserta-peserta pelajar-pelajar daripada Darul Aini yang hadir pada pagi ini, kedatangan Mawib. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan, selamat datang ke forum perdana pada pagi ini sebelum Ramadan Al-Barak 1438 Hijrah dengan tajuk Sempurnakah Ramadanku. Dan hari ini kita berforum di Dewan Seminar arah satu bangunan Perkim, dan anjurannya ialah Badan Kebajikan Perkhidmatan Mawib ataupun BKPM. Tanya kepada Jawatan Kuasa PTPN. Dan hari ini kita buka saya kenalkan barisan PTPN yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan, sudah tidak asing lagi walaupun bukan makhluk asing, iaitu di sebelah kiri saya, panelis yang pertama kita import daripada negeri Perak yang bahagia, Dato' Ustaz Kazim Adias Al-Hafiz. Assalamualaikum Dato'. Alhamdulillah. Dan di panelis yang kedua, macam penimbang besar raja kehalagaannya dan dayanya sedang baca rumah untuk raya, Bapak. Yang bahagia Dato' Batisah bin Alauddin, kita impor daripada Pahang. Assalamualaikum Dato'. Alhamdulillah Tuan Terpumpan dan Mati Allah, tanpa buang masa sebab masa sangat mencemburu di kita. Dan saya teruskan kepada Fordana, sempurnakah Ramadanku? Kita patut bertanya diri sendiri, sempurnakah Ramadanku? Sempurnakah Ramadan kita? Dan kita sekarang dah masuk 20 Ramadan. Kita dah masuk Zul Lailatul Qadar. Kita dah masuk Zul fasa ketiga, fasa yang terakhir. Jadi persoalan ini sangat baru kita tanya, sempurnakah Ramadanku? Tanpa buang masa yang bagai Dato' Ustaz Kazim yang biasa. Biasanya Dato', kesempurnaan Ramadan itu biasanya dikaitkan dengan cara kaedah bagaimana kita berpuasa. Sebagai intipati Ramadan, sebesar-besar ialah berpuasa pada waktu siang hari. Saya ingat Dato' belum terlambat lagi kalau Datuk nak muhasabahkan balik diri kita, sebab kita 10 hari lagi Datuk, kita boleh pecut, kita boleh guna gear tinggi. Nak ubah balik, barangkali ada kaedahnya yang tidak menepati hukum syarak. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fauzi yang saya hormati, Datuk Ustaz Malaysia, Ustaz Adapan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tuan-tuan, ada dua perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Yang pertamanya ialah takut. Okey, yang pertama ialah ketakutan. Kita kadang-kadang takut macam-macam benda yang kita takut. Ada yang takut dengan hantu. Masuk ke tandas dikunci oleh luar. Ya Allah, menjerit dalam tandas. Tersapu kunci tu tau. Bayangkan duduk dalam tandas tu pula, terkunci oleh luar pula, hantu kat limah pula dalam tu. Ha, dah sampai. Takut sangat-sangat duduk di ofis seorang-seorang, tiba-tiba mesin putus tap bergerak sendiri. Eh, rasa-rasa tuan-tuan tak tutup pintu je, lari terus. Takut betul pada hantu. Padahal hantu tak boleh buat apa pun. Tak pernah kita dengar hantu bunuh orang, hantu rubuh orang, tak pernah. Tak pernah keluar dalam berita seekor hantu dipercayai dia membunuh berapa gemas di Kampung Kerinci. Pihak polis sedang memburu gerakan besar-besaran memburu hantu tersebut. Jarang kita dengar tuan-tuan. Kadang-kadang pun susah. Tuan-tuan, ada orang yang takut dengan alat penimbang. Astagfirullahaladzim. Tengok alat penimbang tu, allergic, naik bulu roma pergi muka, bulu muka dia. Takut betul dengan alat penimbang. Dia takut dengan istilah macam-macam gelaran. Sedangkan tuan-tuan, tak ada apa masalah dengan timbang, tak ada apa masalah dengan saiz.
kurus ke apa ke, no problem. Biasa lah tuan-tuan. Kalau kurus boleh gemuk, kalau gemuk boleh kurus. Tak ada susah apa lah. Kalau agak-agak gemuk, minta aja kencing manis, insyaAllah. Dalam 3 bulan saya rasa dia turun lah ya. Saya pun dulu berat 70, sekarang 64 ya. Itulah nama dia, keberkatan kencing manis ya. Dia bukan setakat boleh mengurangkan berat badan, dia juga boleh mengurangkan badan. Itu dulu tinggi kita 5 kaki 6 inci, bila dipotong dua-dua lututnya tinggal 4 kaki biarlah sekarang. Jadi tuan-tuan, tak ada pun masalah. Ada orang yang takut melihat wajah dia sendiri di muka, dia cermin muka dia, takut dia tak confident dengan muka dia. Bila dia tak confident, dia jadi confident. La ilaha illallah. Bila dia tak confident, macam-macam benda dia cuba tuan-tuan. Sebab tu di antara laki-laki dan perempuan yang paling confident dengan wajah masing-masing ialah lelaki. Perempuan ni tak confident. Kulit nampak kusam. Macam mana caranya ya Allah? Tu yang cara macam-macam tu, kunyah-kunyah putih, isap-isap putih, kocok-kocok putih. Duk cium sana cium sini. Sebab nak bagi putih, takut betul tuan-tuan. Subhanallah. Sedangkan Allah Ta'ala dia tak tengok kepada suarikum, dia tak tengok pada wajah kita, dia tengok kepada hati dan amalan kita. Yang patut bagi cerah ialah hati, yang patut bagi bersih ialah hati, yang patut bagi betul ialah amalan. Tapi tak, kita ini sibuk tentang mencerahkan muka, takut dengan kegelapan. Yang kelima, ada manusia yang takut dengan haiwan. Sebut lipat saja, subhanallah, menjerit, melompat kata-kata abang yang suami dengan buat besar lari bilik ke mana, apa beda, lipas jadi, lipas pun takut. Sedangkan kita ada banyak riset dan begong, boleh selesai masalah tu. Ok, ada orang yang takut dengan orang, takut dengan orang. Bahaya sekarang tuan-tuan, takut ni opah, takut ustaz oi, kawan opah semalam dia rumah dia orang. Di mana dia duduk seorang ustaz? Oh, balik semayang terawih, balik-balik pun ada orang dalam rumah dia. Atau dia rompak, dia rompak upah tu. Ha, kau rompak dia tu. Oh, 70 lebih tu tak. Oh, itu rompak takutkan. Atau kawan rompak tak melawan dia. Katanya mula-mula dia melawan je. Lama-lama dia biar je lah. Kata dia, ha, sudah tu. Yang dah faham, tak faham sudah. Habis-habis kuat hantu tuan-tuan, dia boleh melupakan kita. Setan jin dia boleh mula-mula merasuk kita. Itu je pun kisah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pesan kat Yusyak bin Nun, kalau kamu nampak ikan ni melompat ke laut, kabarlah ke aku, kata dia. Bila Nabi Musa tanya kepada pembantu dia, mana ikan tu, kata pembantu dia, ikan boleh melompat ke laut. Atau kenapa kamu tak kabar, kata Nabi Musa, aku telah dilupakan oleh syaitan. Syaitan melupakan dia. Itu je syaitan boleh buat pun. Dia boleh bagi hilang ingatan kita, historial dia baca Quran, lega lah balik. Kalau setakat kita takut pada alat penimbang, tak ada masalah. Pijak je alat penimbang bagi pecah, selesai masalah. Kalau kita takut pada binatang tuan-tuan, masukkan dalam zoo, diam je. No, tengok dalam zoo, tak boleh buat pun lah. Kalau kita takut pada orang, habis-habis kuat orang yang dia boleh buat pada kita ialah dia bunuh kita. Dia ambil air, dia setrika ni kita. Mati kita tuan-tuan. Ditikam, disembelih, dibakar ni kita pula. Yang di Kedah kemarin ni, yang Bangla, dia kerat buh lah 3 buni. Udah, dia kerat badannya buh lah 3 buni macam. Siapa yang cari berjumpa? Makwanya, makwa orang kuatan juga. Itu je dia boleh buat pun. Habis tu ustaz, siapa yang paling kita kena takut ustaz? Yang paling kita kena takut ialah diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang paling jahat sebenarnya. Ya ustaz, ya. Makcik opah yang kena rogol tadi tak ada dosa. Kenapa opah nangis pak? Opah kena rogol, dosa opah. Tak ada lah. Tak ada tuan-tuan. Yang berdosanya siapa? Yang berdosanya orang mengumpat. La yadkhulul jannah qattatun. Takkan masuk syurga orang mengumpat. Mengumpat tu siapa yang buat?
kita sendiri, lidah kita sendiri. Dengan sebab lidah kita mumpat, takkan masuk syurga. Sekarang siapa yang boleh lihat? Bila tak masuk syurga, pergi ke mana? Neraka. Lidah kita punya pasal menghumpat kita di dalam neraka. Sekarang siapa yang paling jahat? Yang paling jahat adalah diri kita sendiri. Jika kita buat kezaliman. Sebab itu Allah Ta'ala tidak pernah buat zalim pada kita. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tak pernah zalim pada kita, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Cuba tuan-tuan tengok yang disiksa di dalam kubur tu, Rasulullah kata apa? Di antaranya yang disiksa dalam kubur ialah kerana lidah. Bila berjalan di atas muka bumi, dia hasut sana, dia hasut sini, dia galagakan orang sana, dia lagakan orang sini. Kita yang menghasut orang, kitalah yang paling jahat. Yang kedua, kenapa disiksa dalam kubur? Sebab kencing tak basuh, sebab tak berdehem, buang air basuh, air kecil tak dibasuh dengan sempurna, sebab itu pula. Tapi kita tak pernah cakap perbuatan kita tak basuh air kencing itu baik, jahat. Kita tak pernah kata macam itu. Naik motor balik kampung, berhenti tepi jalan sebab nak terkencing. Dia kencing dekat tepung pisang, menggelok-gelok-gelok pokok pisang, kencing tak dibasuh selama rok, dia tarik zil jalan balik kampung. Itulah yang menyebabkan dia diseksa di dalam kubur. Sekarang siapa yang boleh jahat? Sayang tuan-tuan, kita hari ini hanya nampak jahat orang, jahat orang, jahat orang. Tapi jahat diri kita sendiri. Fitnah kita, rasuah kita. Dia Nabi sebut al-rasyi wal-murtasyi finnar. Yang bagi, yang terima akan berada di dalam neraka. Tangan kita yang ambil rasuah, tangan kita yang bagi rasuah. Maknanya kitalah yang paling jahat. Sebab itu tuan-tuan, takutlah. Jadilah orang yang takut. Maka tuan-tuan, di antara makna takut ialah takwa. Salah satu daripada tujuan berpuasa ialah melahirkan orang-orang yang bertakwa. Maknanya, kalau kita puasa dan setakat ini kita tak buat benda-benda maksiat yang merosakkan diri kita, maknanya kita telah mencapai boleh harap insya-Allah la'allakum la'alla, mudah-mudahan kita jadi orang baik. Sebab sepanjang 19 hari 18 hari kita puasa, aku tak buat maksiat pun. Maknanya kita mencapai tujuan asas kepada puasa tadi. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, disebut sebagai amalan. Apakah benda yang paling kita kena sayang? Ialah amalan. Memang kita paling sayang pada suami. Tapi sayang, sayang, sayang suami pun dia boleh tahan dalam kubur sambut mayat kita. Lepas tu dia naik di atas tinggi kita seorang-seorang tak. Tak ada suami duduk sila dalam kubur. Minta Tok Hadi kambuh mayat dia. Kambuh dengan diri sekali. Tok Hadi kambuh lah saya, kita orang dah jadi hidup semati. Agak-agak Tok Hadi tu nak kambuh sekali. Tak ada lah tuan-tuan, Tok Hadi akan cakap, naiklah. Kita yang hidup kena teruskan hidup kita. Yang mati biarkan mati ya. Naiklah. Bila suami dia naik ke kubur, Tok Hadi kata apa? Alhamdulillah. Yang tak faham, faham. Tak faham sudah. Saya pada suami dia hantar ke kubur balik. Saya pada handphone dia balik. Saya pada apa benda pun dia balik lepas ke kubur. Cerik yang tu pun ikut ke kubur. Cerik siram kubur tu kan. Lepas siram cerik balik, tak ada cerik tinggal situ. Sayang dia kata, dia beli kat Kelantan ni. Yang tinggal apa? Seorang-seorang. Apa yang menemankan kita dalam kubur? Amalan. Liang lahatmu seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Yang teman adalah amalan. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak sayang amalan. Puasa rajin, mumpat pun rajin. Macam mana nak dapat pahala puasa? Semayang ni sampai hitam dari. Tapi tanpa suami pun sampai hitam muka. Lobak dua belah mata isteri dia. Tok Bilal tu tanpa isteri dia, akak-akak ni pakai tudung lah. Boh, sayang betul dengan orang dia, tutup elok-elok. Tapi dengan suami tak pernah hormat. Tudung labuh sampai ke lutut. Subhanallah. Baju tak pakai. Dia pakai pelikat saja.
sekali hak tinggal dia mati. Pada aku putus labu. Bukan warna apa dia kata. Tertak duk sirah pokok bunga. Dah paling penting kuasa enam sungai ni hak atas tangga penat. Duk kibai panas, panas tu yang panas tu yang petang pun. Tu bila nak mencik stok tu bila tu. Aku nampak api tadi je. Apa makna kita ni tuan-tuan tutup aurat cantik-cantik suami tak pernah hormat dia panggil wak-wak-wak-wak nak buruk wak-wak ke apa ke. Jadi tuan-tuan jom kita sayang amalan kita, jaga elok-elok supaya amalan kita ini boleh tolong dalam kubur. Jangan rosakkan amalan kita. Itulah tujuan Allah Ta'ala bagi kita puasa, supaya kita jadi baik-baik sungguh. Wallahu'alam. Terima kasih yang bagi Datuk. Itulah nasihat Datuk, memang bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Ta'rif ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, perlindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Takutlah diri kita, jangan sampai jadi jahat. Qu anfusakum, jaga diri masing-masing. Okey, yang bagi Datuk Pak, sebelum Datuk Pak buat rumah gaya bila dalam soalan saya lah ya. Jadi Datuk Pak, Nabi pernah sebut bulan Ramadhan ni bulan sabar. Sabar. Dan saya pun sabar tadi ya. Datuk Pak dalam doa kan sabar ya. Datuk dilanda. Jadi sabar, semua sabar. Dan yang penting ni semua sabar. Yang dalam ini pun sabar, mulai pun sabar. Bulan, kalau ada orang tak sabar di malam kat Datuk, adakah tercacat Ramadhan ni? Silahkan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada saya Abdi Ustaz Fauzi Mustafa selaku moderator forum. Yang saya hormati juga rakan bicara wara Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Idyas, seterusnya rakan-rakan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ke-20 sudah pun datang. Semua yang beriman sedang diundang membaca zikir Quran berkumandang. Lailatul Qadar mari dihadap. Lailatul Qadar ada cirinya, bumi pun senyap, tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya, seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntunglah mereka yang dapat, dapat kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendapat, itulah buah amal yang berkat. Alhamdulillah, memasuki 10 yang terakhir daripada Ramadan, ini pencapaian yang begitu hebat bagi orang yang biasa-biasa macam kita. Pengerusi bertanyakan tentang persoalan sabar. Ya, sabar itu mustahab. Sabarnya subur, enggak sabar masuk kubur. Hidup mesti banyak sabar. Cuma sabar yang bagaimana? Adakah sabar itu, tidak sabar itu membatalkan puasa? Pastinya tidak. Tapi hati-hati, dalam bab puasa ada perkara membatalkan puasa, tapi ada juga perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu yang kita khawatir. Sabar banyak jenis. Ada sabar dalam hati, sabar dari sudut fizikal, semuanya sabar. Teringat saya satu hadis Nabi pernah sebut, as-siyamu junnatun ma lam yahruqha. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Nabi, puasa adalah perisai, dinding yang boleh protect kita. Tapi dia boleh protect selagi engkau tidak malayahruqha, selagi engkau tidak pecahkan perisai itu. Apakah empat perkara yang boleh memecahkan perisai puasa? Empat ni kait dengan sabar. Pertama sekali, al-ghibatu wal-kadhibu
wan namimatu wan nadaru ila muhasinil mar'ati allati la yahillu lahu an-nadara ilaiha. Kata Nabi. Pertama sekali mengumpat. Orang mengumpat kerana tidak sabar. Dia nak marah misalnya orang tu terlewat dan macam-macam lagi, dia start dia termengumpat. Bulan Ramadan mengumpat tidak dibenarkan. Kalau buat puasa tak batal, pahala hangus begitu saja. Sebab mengumpat ni susah. Sebab orang Melayu, dia punya takrifan mengumpat, cakap belakang. Kalau cakap depan, tak apa kata dia. Macam dalam mesyuarat kita kan, budaya orang putih, cakap terus terang, habis situ. Mana ada ayat habis situ, tak betul. Bincang ni, kutuk. Saya kalau kita habis sini je, saya tak suka cakap belakang-belakang. Dalam Islam, cakap depan tak boleh. Kalau percakapan itu menyakitkan hati. Dia tidak ada angle yang boleh dan tak boleh. Adakah belakang tak boleh, depan boleh? Tak boleh semua. Nabi sebut iza zakarta akhaka bima yakrahu faqad irtabtahu. Awak bercakap satu percakapan yang menyebabkan kawan awak kecil hati, itu pun sudah dikira riba. Seorang sahabat bila dengar Nabi cakap begini, dia tegur, dia protes sikit. Ya Rasul, susahlah macam ni. Susahlah nak bincang. Takkanlah semua benda kita nak jaga perasaan orang. Nak cakap kan dia kecil hati apa semua. Kadang kita gelar orang nama-nama tertentu. Benda tu memang wujud pada dia. Bukan kita mengata dia. Contoh. Ini contoh. 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 Orang tu kulit gelap. Kita panggil dia black. Salah ke ya Rasul? Lainlah kita panggil. Black tu kan hitam. Memang kulit dia gelap. Lainlah kita panggil biru, kuning, ke pink. Itu menganjing namanya. Memang dia gelap. Salah ke ya Rasul? Nabi pun beritahu. Kalau apa yang kamu cakap pada dia itu adalah benda yang betul, faqad irtabtahu, kamu ribah pada dia. Tapi kalau apa yang kamu cakap tu tak betul, faqad bahattahu, kamu fitnah dia. Contoh, kita punya kawan kulit gelap, kita panggil black. Daripada zaman sekolah sampailah sekarang, anak 5-6, panggil black lagi. Rupanya kawan kita yang black ni, bila pergi dekat dengan makmal untuk cek dia punya warna kulit sebenar, bila cek-cek rupanya kulit dia ni bukannya black tapi dark brown. Maknanya daripada zaman sekolah berbelah tahun kita fitnah dia. Sepatutnya tak boleh panggil dia black, panggil dark brown. Ingat, fitnah lebih berat dosanya dari membunuh. Senang cerita, tak payahlah gelar-gelar korang. Orang tu gemuk ke, kurus ke, apa semua, tak payah cerita apa-apa, diam saja. Macam orang tu sakit, kecil manis ke apa, kita diam saja. Walaupun kecil manis, Datuk Kazim sebut ramai orang menderita kecil manis. Saya secara peribadi merasakan kecil manis ni okey lagi. Dia ada lebih teruk pada kecil manis, namanya kecil member. Itu tepung hajar punya penyakit. Janji pukul 6 pagi esok baru dia sampai. Itu penyakit orang, orang masyarakat sekarang. Ustaz Fauzi, kecil manis ke kecil member? Tak tahu lagi eh? Tuan-tuan sekalian, jadi nombor satu, jangan mengumpat lah. Mengumpat habis pahala puasa. Yang kedua, wal-kazibu. Kazibu ni apa makna? Al-kizbu. Al-ikhbaru anisya'in bi-khilafi ma huwa alaihi. Kita cakap satu benda yang berbeza dengan benda yang sepatutnya. Contoh meja empat segi. Kita cerita orang, meja ni bulat. Ni puah. Kita tengok Tok Kazim pakai baju warna kelabu hitam. Tapi kita balik cerita dia pakai baju kuning. Ni puah. Apa saja khilaf mahuwa alaihi, dia kira menipu. Benda yang tak sepatut awak cerita fizikal begitu, awak cerita. Terus menipu lah. Dalam konteks bulan puasa, malam yadak qawla dhuri wal amalu bihi, falaisallah hajatun fi ayadak ta'amahu wa syarabahu. Siapa-siapa yang bulan puasa ini tidak meninggalkan qawla dhur, kata ulama, qawla dhur itu maknanya berbohong. Siapa yang puasa tak tinggal menipu, falaisallah hajatun, Tuhan tak berajak pun dengan puasa yang dilakukan. Dia punya dahaga, dia punya lapar, lantak engkau lah. Kena buka, bukalah. Ikutlah, kena jadi, jadilah. Seolah-olah begitu. Bohong tak dibenarkan bulan puasa. Bulan lain bohong, itu kita terpaksa juga lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi bulan Ramadan, yang mulutnya diam sajalah. Macam bulan lain, kita boleh bohong dalam suasana-suasana tertentu. Contohnya,
semua kullul kadzib yaktub 'ala ibni adam illa fi salas. Setiap pembohongan dianggap berdosa kecuali bohong tiga suasana. Pertama sekali, rajulu yakdhibu fil harb fa nahalba khud'ah. Kita bohong dalam medan peperangan dibenarkan sebab perang adalah tipu daya. Dalam peperangan jangan luruh benda sangat. Tangkap di musuh torture kita, tanya berapa batalion, detail kita beri jawapan. Ini 4 brigade, berapa mekanik, hantar berapa kereta tebal, komando, dah berapa bulan duduk, berapa belah orang. Oh, luruh sangat. Sampai musuh pelik, nampak luruh. Kami orang Islam tak ada benar menipu bulan puasa. Tak. Perang boleh menipu, tak ada masalah. Awak askar, tak. Saya wartawan, Sino Harian. Cakap dia begitu, tak ada masalah. Yang kedua boleh bohong. Rajulu yakdhibu baina rajulaini liyusliha bainahuma. Kita berbohong untuk mendamaikan dua puak yang bergaduh, dibenarkan. Yang ketiga, ini orang puan marah, minta maaf ayat. Rajulu yakdhibu fil mar'ati liyurdhiha. Seorang suami dibenarkan bohong isteri untuk jaga hati, dibenarkan. Baik itu tuan-tuan, dengan isteri janganlah terlampau jujur sangat. Dia macam main bola, jangan tendang ke pusat, kona-kona sikit, tialik-tialik sikit, baru boleh sumbat ke, tendang dulu, gaduh hewannya. Yang ni tak banyaklah saya nak buat contoh, tapi jangan lurus sangatlah, itu saja. Contoh dia, ni bukan menipu yang jenis kahwin yalah balik tak beritahu, tu menipu namanya. Ni bohong jaga hati punya tahap lah. Contoh dia masak bulan puasa, dia fikiran macam-macam, telefon anak lagi, jadi lupa garam, taruk ke tak taruk, benda tak berapa jelas. Jadi bila kita makan ada hari tawa sangat, ada hari masin sangat. Kita sebagai suami tak payah terlampau jujur sangat, tipu sikit tak apa, tak dosa pun. Bahkan Nabi pun ajar isteri kalau masak sedap jangan puji, tak sedap jangan kutuk. Kan bohong namanya, patut sedap puji, tak sedap tegur. Tak, Nabi pesan kalau tak sedap jangan kutuk, sedap jangan puji. Kalau tak sedap kutuk, apa jadi? Dia akan kecil hati. Maknanya maghrib tu kita makan tulang masin. Saya tanya, bang, masin tak lauk saya masak? Kita pun makan. Oh, macam ingat aku kerbau masin saya. Kan kerbau makan jarang. Kecil hati dia letih masak. Kalau sedap puji pun tak boleh juga, Nabi tak benarkan. Contohnya masak singgah, singgah lah pantai timur, singgah lah masak singgah, memang sedap singgah, masam cukup, subuh cukup. Kita pun bila makan memang sedap, jangan puji sangat. Allah ya inilah singgah paling sedap memakan semua itu. Dia kalau kambing ni dia puji lain sikit, dia ada benda kira-kira dia lain, dia pergi siang muji, daripada pagi muji, tanggung dia nak malam tengah hari baju batik lah biasanya. Jadi dia puji lah, ni lah lauk paling sedap. Nabi tak benarkan. Sebab isteri kita kalau tuan-tuan puji dia punya masakan sedap, apa risiko? Risikonya ialah hari-hari dia masuk singgah untuk kita. Hari ni singgah, esok singgah, lusa singgah. Dia tukar binatang sekali. Hari ni singgah ikan, esok singgah daging. Pantai timur, singgah daging ya. Kari pun begitu juga, dia tukar binatang je. Hari ni kari kambing, esok kari lembu, lusa kari ikan. Empat alam semua ada bakal. Sebab itu sedap ke tak sedap, diam aja lah. Dan yang paling utama sekali, bohonglah isteri ni dalam bab penampilan dia. Janganlah lurus sangat. Baju raya, dia kita tak siap lagi, dia dah siap lah. Balik malam kan cara dia tunjuk, bang lawa tak baju raya saya. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan ada diploma in industrial design, bab design ni bawah sikit buat doyuk lah tuan-tuan. Punya terror tentang fashion ni. Tapi kalau isteri tanya, jawab je lah cantik, selesai masalah. Bang lawa tak? Lawa? Selesai masalah. Nak kutuk dalam hati cukup lah. Iya, kadang dia buat bukannya ripa gitu pun. Dah macam terima seketia baju. Gini-gini, dia ingat badan dia macam cik tar kamu orang, diam lah. Cik tar tu tinggi, awak pandok, tak sebab. Dah macam penguin. Tapi semua tu dalam hati je. Asal kita cakap sahur kedai mamak kan lah. Ya, dia mogok. Bohong ke aja lah, mak lawa lah, lawa. Bila kita puji dia lawa, masalah lah pula, test pula baju tu. Bila dia test baju tu,
dia akan tanyalah satu soalan maut pada kita. Bang, saya pakai ni nampak gemuk ke nampak kurus? Jadi tuan-tuan nak selamat, bila nampak dia teh baju, pegang handphone siap-siap. Dia zip je baju tu, alo, terus keluar. Walaupun pukul 4 pagi ke, dia angkat je lah telefon. Sebab salah jawab, hebat sahurah mak kita bagi besok. Sebab itu isteri, Nabi benarkan untuk kita pun jaga hati. Bukan menipu dia, jaga perasaan. Sebab geng-geng ni, they can forgive but never forget. Itu masalah. Hati dia bagaikan kaca atau bekas kaca. Kalau jatuh kederai memang boleh disambung, tapi retaknya masih ada. Retak itu yang payah nak diperbaiki. Orang begini, cara huruf dia tipu sajalah sekali-sekali. Senang cerita. Abang dah makan? Belum. Kebulu. Pada 6 kali dia minta darah pada dekat opik. Sampai rumah, lepas tu perut linyar semua. Petang dia masuk, malam dia masuk. Kita dia mencekik pada pagi dengan bendu berapa ramai. Baik tu yang orang buat kajian, kenapa orang kahwin bawah 10 tahun mudah cerai? Sebab dulu sangat. Semua benda sendiri tanya, jawab dulu. Macam dalam mahkamah, penakut belakang. Konak-konak lah sikit. Terawih buat 8, balik rumah ke 11. Kenapa bang lambat balik? Imam panjang tol baca ni. Kunutnya sampai habis, Palestin Rohia sebut. Padahal dia sebenarnya suku, lagi ngetih ke apa. Muka sepusing, begitu. Yang ni skill, baik masa kita akan cedek lah. Usul kahwin tak boleh ajar. Ha? Niat jangan lah, itu. Kan pulak kan ada pulak kata, ajaran sesat dah. Mengajar menipu orang perempuan pulak marah pula, NGO tergerak. Saya ringkah-ringkah lah, awak kalau kawan kena kau cari kau. Yang ketiga, An-Namimah. An-Namimah ni maknanya viral, menyampai-nyampai. Ini viral, ini namanya viral lah ni. Menyampai-nyampaikan. Orang tua-tua pesan, kalau kita mengirim duit pada orang, jangan mimpi duit bertambah. Tapi kalau kirim pesan pada orang, jangan mimpi pesan berkurang. Makin teruk, orang akan tambah, toko tambah. Sebab itu, namimah, bulan puasa tak boleh. Dan yang terakhir, wan nadharu ila muhasinil mar'ati allati la yahillu lahu an-nadhara ilayha. Nyawa lelaki kena sabar mata, iaitu tak boleh menengok orang perempuan dengan keadaan gairah menengok, termasuklah isteri sendiri. Sebab itu sering kita pesan di mana-mana, suami isteri orang muda-muda baru kahwin, bulan puasa siang hari jangan mengadu-ngadu, tidur dekat-dekat. Satu ahad nak tidur, tidurlah siang. Isteri tidur bilik, kunci pintu. Suami tidur belak dapur, peti air ni tidur. Sebab aircon tak ada, dapur buka dengan peti air, duduk depan. Perempuan pun nak tidur pun, siang hari bulan puasa jangan nak pakai baju rimau, baju tazan, tak. Pakai telekong je. Supaya selamat. Ni suami orang muda, kita ada malas ni tak ada masalah. Ha? Ni orang baru-baru kahwin. Hati-hatilah sikit. Sebab itu, dia isteri bulan puasa lawa. Isteri orang lagi lawa bulan puasa ni. Jadi, mata kena banyak sabar. Habisan kalau tengok tu dengan kegeraman, boleh menggugurkan pahala puasa. Tengok saja tak apa, tengok geram itu berbahaya. Tapi bukanlah kita macam tuan-tuan, saya duduk di Kuantan, duduk Pekan, tak ada masalah sangat. Dengan tengok orang perempuan seksi-seksi ni tak ada sangat lah. Tapi kalau duduk Kuala Lumpur, luar biasa betul. Sambil traffic light, nunggu tukang amoy melintas pakai skirt, bawa pusing songkok kita tengok. Wow, wow, gitu. Sesi tu sampai ke atas. Yalah, kita ni normal belakang random, salahnya tengok, ya Allah, lain macam tu perasaan tu. Ginilah, ada orang tanya, ustaz macam mana gaya? Ustaz kata tak boleh tengok. Habis kita orang duduk Kuala Lumpur, orang sesi, kena orang kerja KLCC, Bukit Bintang, kawasan yang memang bukan kawasan agama kuat sangat. Macam kita sini okey lah, kawasan ramai-ramai orang agama sini. Inilah nasratu ula laka wa thaniyatu alaika. Pandangan pertama itu dipanggil sedekah. Soup of the day, ya. Yeah? Pandangan kedua batal pahala puasa, berdosa. Maknanya jalan nampak kali pertama pup astagfirullahalazim. Itu pandangan pertama tu halal saja. Sebab bukan kita nak tengok. Tapi kalau pusing sekali lagi, wow. Ah, bila wow tu yang baru kena. Wow, ah, itu baru kena. Ada orang tanya,
Ustaz, kalau nampak perempuan seksi nak baca apa Ustaz? Istighfar ke, zikir ke, apa semua? Ya, yeah, apa saja bacaan yang ingat pada Allah dibenarkan. Termasuk alhamdulillah. Tapi orang fitnah. Tapi dia ni tengok ramai seksi, alhamdulillah pula dah. Kita bukannya syukur ingat Tuhan. Ha, cuma kalau nak sebut Allahu Akbar, itu kena tajwid, kena elok-elok. Contoh amoi lalu Allahu Akbar. Ha, boleh sebut tapi elok-elok. Salah sebut maksud jadi lain. Kalau nampak seksi Allahu Akbar, itu tak apa. Maknanya Allah Maha Besar. Tapi kalau amoi lalu Allahu Akbar, ha, itu sudah jadi lain. Dia kalau Allahu Akbar, maknanya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, itu maknanya Allah besarnya. Lain tu dia. Tajwid je yang boleh menjadikan berdosa sebetul. Jadi beginilah seposi kesimpulannya. Bulan puasa ni sabar. Bukan sabar-sabar kita tak tumbuk orang tu. Sabar mata, sabar mulut, sabar tangan, sabar telinga. Senang cerita tidur je lah. La ilaha illallah, lebih selamat lah. Sebab itu saya pelik di Malaysia ni. Kenapa bulan puasa makin galak ceramah? Orang Arab bulan puasa semua mengaji Quran ni. Arab bulan puasa dibuat dua perkara. Pertama mengaji Quran, kedua membuta. Membuta daripada pagi sampai tengah hari. Tidur eh. Sebab dia orang kata bulan puasa ni, ulama-ulama dulu semua mengaji. Itu Imam Syafi'i yang khatam 60 kali tu. Tutup kelas pengajian semester, cuti semester. Ngaji hari-hari. Malaysia ada banyak nak ceramah-ceramah. Hak nyanyi pun ceramah, cakap tak berhenti. Kadang ada pula, kadang ada cerita ngarut-ngarut dah jadi payah pula dah. Senang cerita kita tidur lah bulan puasa ni. Mulut selamat, mata selamat. Sebab kalau mimpi tak senonoh, tak dikira hukum. Jadi kita buat program tidur beramai-ramai lah. Tidur bohong aja pejabat. Ni cadangan ni jangan bayar dia pula. Wallahualam. Terima kasih Tok Pak. Jadi saya ingat Tok Pak pernah cancel lah eh? Sebab dia nak shopping kat dalam tarpah ni kan. Banyak halangan yang dalam tar ya? Okey, apapun Tok Pak boleh dengar. Apa Tok Pak ni suruh lah eh? Nak mengelakkan mata kita. Sebab orang kumpulan nanti Allah barang yang seperti disebutkan min sa'in laisalahu min siyamihi illa jubal atas. Berapa lama orang berpuasa, dia tak dapat apa-apa ganjaran daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Artinya yang dia puasa itu puasa teruk ya? Mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa, sampai jari pun dia tak puasa. Hari ini tambah jari tu. Kadang-kadang benda fitnah dia tak cakap, tapi dia like and dia share. Itu pun viral fitnah tersebut. Sama juga dapat dosa, macam dosa mulut. Apa lagi pula, kena puasa juga hati kita, perasaan kita geram dan sebagainya. Masih tepat datang daripada Kuantan Pahang. Orang kata sehat tuan, datang sehat. Masya-Allah ya. Orang hot baby baru ni, tahniahlah tepat ya. Yang terbaru untuk depan saja kan. Setahun seorang baby ke tepat ni. Produktif ya. Sebab gigi pakai tekung, masya-Allah ya. Kategori senang, segala-galanya senang pakai tergong. Masya Allah. Okey, kita pergi bahagian Datuk Ustaz Kasim. Datuk, kalau kita lihat sejarah ya, Nabi SAW manusia yang sangat dermawan. Dan Nabi lagi dermawan bila masuk bulan Ramadan. Apakah sifat dermawan ni, sifat pemurah ni adalah sebahagian KPI sempurna Ramadan Ramadhan Datuk. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat dalam suratul Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama thali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Asbabun nuzulnya ialah tentang kisah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Rahman bin Auf dan Uthman ibn Affan. Bila turun, bila Rasulullah bertanya, siapa yang ingin berinfak pada jalan Allah, siapa yang nak membelanjakan hartanya pada jalan Allah, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf memberikan hartanya 4,000 dirham kepada Rasulullah, dan 4,000 dirham lagi disimpan kepada isteri dia. Bila dia tahu sahaja Abdul Rahman bin Auf bagi 4,000 dirham, Nabi Muhammad membacakan doa.
supaya memberkati apa yang diberikan dan apa yang disimpan kepada istrinya. Satu, apa yang diberikan pada jalan Allah dan apa yang disimpan pada keluarganya. Dan kemudian datang pula satu lagi sahabat namanya Utsman ibn Affan, membawa 1,000 dinar dan diletakkan 1,000 dinar itu di atas pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad terus berdoa. Dia kata apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan selepas ini tidak ada apa-apa lagi yang mengenai kepada Utsman ibn Affan. Tuan-tuan, ini doa yang Rasulullah walaupun dikhususkan kepada Abdurrahman dan Utsman, tetapi sebenarnya bukan setakat mereka berdua saja. Nak bagi tahu kepada kita, orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang menjadi pemurah dalam bulan Ramadan ini, subhanallah, Allah Ta'ala sebut wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi yang ini yang sepatutnya kita kena rebut. Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan menjadi pemurah lebih laju daripada angin yang bertiup. Dan alhamdulillah tuan-tuan, orang Malaysia kita ni sangat pemurah. Semalam saya tengok dalam berita, anak-anak yatim di Pulau Pinang dibawa naik bas 2 tingkat. Bah yang tak ada bumbung lah. Kemudian barulah pergi makan di hotel. Ambil di depan rumah anak yatim, naik bah 2 tingkat tak ada bumbung. Saya ambil tak hujan. Lah, bertemu ramah budak-budak tu. Apa perasaan adik naik bah ni? Selalu duduk tengok dia pun naik kan. Ini alhamdulillah dapat naik. Tak pernah lagi naik masa seronok tu. Dibawa malawak ke mana adik? Pergi balai. Balai polis, balai bomba. Dia. Oh, dia bawa pergi rumah anak yatim, ambil pergi makan di hotel. Ih, hebat tuan-tuan. InsyaAllah kita ni tak jadi munafik pun. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim. Kamu nak kenal ada orang yang berbohong dalam agama. Orang yang menipu agama ni, orang yang tak pergi makan anak yatim. Di Malaysia ni tak ada tuan-tuan. Tiap-tiap hari anak yatim notis dekat pintu pagar. Harap maaf. Tempahan sebulan ini penuh. Tahun depan okey, tulis sistem. Punya tiap-tiap malam tuan-tuan makan di hotel. Anak kita yang tak yatim makan di mana? Nangis budak tu. Ayah, jom. Haa, belanja. Haa, makan keluar. Okey, malam ni ayah belanja. Jom. Di masjid ni. Bersila menung tengok bapak ni. Belanja di masjid, iftar perdana tu dia. Yang anak-anak yatim di hotel, adakah mereka makan saja? Tak. Dapat lagi hamper lagi. Dapat baju raya lagi. 30 malam, 30 pasang baju raya. Sekarang mana bagus? Anak yang tak yatim, sepasang baju raya. Anak yatim, 30 lain. Sekarang mana yang bagus? Anak yatim. Sebab tu anak yang tak yatim, dia tanya mak dia. Mak, bila ayah nak mati? Ah, sudah. Dia pun nak jadi yatim juga. Bagusnya orang Malaysia. Apa yang tak bagus tuan-tuan? Punya pemurah pada anak yatim. Subhanallah, tak tahu nak cakap. Yang kedua, pemurahnya kita di Malaysia ni tuan-tuan, cuba tengok sekarang. Saya hari Sabtu ni saya buat free market dekat kampung saya di Manju Ipoh. Tak ada duit, tak ada jual beli, tak ada transaksi. Datang ambil balik. Saya bawa tuan-tuan satu lori tuan-tuan. Itu saya punya barang. Siapa nak datang orang miskin, orang susah, mari-mari ambil. Saya sediakan beribu-ribu tuan-tuan. Ada saya sediakan bihun, saya sediakan sardin, saya sediakan gula, baju datang. Punya pemurah ya tuan-tuan. Tak ada bawa duit, datanglah opah. Oi, opah dia tahu troli Maidin tuan. Bilang Maidin ni troli lah. Dia letak-letak, insyaAllah kita buat pada 17 ni. Tak ada duit-duit nak cari baju, tudung apa, tudung bawah, siakap, pergilah dia. Pemurahnya Malaysia tuan-tuan. Ui, subhanallah. Tak ada kabur kita betapa. Ish, tu belum masuk lagi duit raya. Belum raya dah dapat lah duit puasa. Opah-opah begini duduknya. Yang berhormat ni ketika bercakap, ketika menyampaikan sumbangan hari raya kepada fakir miskin begini dulu tuan-tuan. Hebatnya. Apa benda yang kita tak ikut sunnah Nabi SAW? Pemurah tuan-tuan tu. Ni dah 20 Ramadan, masih lagi mengedar kurma dekat pasar Ramadan. Padahal buah kurma tak makan dah tuan-tuan.
beli sekotak tu tak habis lagi. Sampai sekarang tuan, tambah-tambah ahli politik masih ni lah nak bawa ke rumah terus Ramadan. Punya rajin sedekah tuan-tuan lah. Cakap tuan-tuan, rajin dengar kita ni sedekah kurma sana, sedekah bubur lambuk, percuma bubur lambuk beratur tuan-tuan. Apa lagi yang kita tak ikut sunnah Nabi SAW? Bila tanya kenapa awak rajin bagi makan-makan orang buka puasa ni bang, kamu terlupa Ustaz Bak cakap macam tu. Seorang kita bagi iftar buka puasa, kita dapat pahala. Untuk pahala dia tak berkurang, dapat macam mana dia puasa dapat tak kita. Dia pergi sponsor dekat masjid tuan-tuan, 500 orang buka puasa. Pukul 7.30 dia bawa isteri duduk dalam kereta. Dia ramai makan makanan yang dia sponsor. Dia cakap dekat isteri dia, leha, sebab itulah abang tak puasa. 500 orang tu betul dia. Dia betul. Isteri dia kata, malang nasihat aku. Dapat lagi bodoh je. Dia tak puasa macam mana dia dapat pahala puasa. Tuan-tuan, apa benda yang kita tak mengikut? Semua kita nak ikut sampai tahap baju raya nak ikut. Sekarang baju-baju Melayu pun ustaz jenok jekel pun. Panggil Aaron, panggil Nabil, panggil Aaron, panggil Nabil. Segala-gala baju jekel, jekel, jekel. Orang nak pakai jubah. Style orang lelaki-lelaki sekarang nak pakai jubah dia. Senang pergi tandas. Selok macam tu kan. Baju Melayu susah bersama samping. Sekarang sampai tahap macam itu lah, subhanallah. Kita buat iftar. Ni start malam ni. Kita mulai. Kita tengok Arab. Arab 10 malam terakhir tidur di masjid. Kita sekarang masjid pun penuh dah, tiap-tiap 10 malam terakhir tidur di masjid. Tak buat dah kuih-kuih dulu-dulu betul. 10 malam terakhir makcik lima dan minta maaf dengan makcik leha. Lepas bayang terawih, minta maaf dengan leha. Oh, kenapa lima? Malam esok tak datang dah aku. Eh, kan ada lagi 10 malam. Aku nak buat kuih. Gitu dia. Sekarang orang tak buat, ada orang beli tunjuk. Tak ada masa nak muka telur orang aku orang. Dulu 10 hari terakhir, sunyi dah orang perempuan. Semua balik rumah, buat bahulu. Masa itu mana ada mesin, semua guna sprint. Ngongang, ngongang, ngongang. Bukul. Orang sudah berkembang je. Pukul 10.30 malam berkembang, muka telur. Ngongang. Suami balik terawih tuan-tuan. Bila dia pukul telur tu, dia londeh ke batik tu. Lalai kat di pinggang ke, ngongang, ngongang. Suami dia balik kau. Mula puasa, tu tenang sikit. Malam tak apa, kita ni siang tak boleh. Kena baca ayat Quran tu. Oh, hila lakum layla tasyam. Tu tuan-tuan. Oh, kita sekarang 10 malam tak air hidup. Saya sejak malam pertama di sekolah saya, di ma'at saya tutup. Pertama dah buat dah kemulai. Malam pertama dah kemulai dah. Sampai 10 malam tak air ni, insyaAllah lagi kita laju. Sebab kita nak. Nak jadi sadaqah ni sampai tiap-tiap hari kita sahur. Sponsor. Setiap-tiap malam kita sembahyang malam tuan-tuan dalam 200 orang datang sembahyang malam. Tapi bila time bersahur, naik 300. Tak tahu daripada mana datang 100 itu. Datanglah sebab kita memang sponsor. Pemurbaknya orang Malaysia. Tak cukup kita tolong sama-sama di Malaysia, kita hantar bantuan Nun sampai ke Syria. Sampai ke Rohingya kita hantar bantuan. Bantuan orang buka puasa hantar. Aduh, tuan-tuan, bagus sangat orang Malaysia ni. Tapi ada satu benda yang kita tak ikut Nabi perintah. Nabi kata bersedekah, kita buat. Nabi kata berzakat, kita buat. Nabi kata bangun sembahyang malam, kita buat. Nabi kata bertadarus, kita buat. Nabi kata solat malam, kita bangun. Kita hari ni imam, semua imam hafiz. Imam Hafiz letak di surau pun panggil Imam Hafiz. Botol panggil, Thailand panggil. Subhanallah. Dulu imam-imam kita terawih tuan-tuan. Inna a'taina qulu Allah. Qul ya qulu Allah. Tapi kita kutuk tu imam. Di qulu Allah. Rakaat kedua mesti qulu Allah. Betul tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Makmum tu boleh siku. Dia nak bercakap tuan-tuan.
Padahal ulama-ulama dulu dia cerdik, dia ni nak bagi orang seronok, tenang. Dia nak bagi senang untuk imam. Asyhadu Allah tu maknanya ni rekat kedua. Tu tujuan dia. Asal rekat kedua ni salam dah lepas tu. Ha tu. Kalau Allah makmum pun tahu kalau Allah rekat kedua. Bila tuan-tuan semua orang pakai hafiz, tak tahu rekat berapa. Jin duk semayang, duk ingat macam-macam. Ingat Kak Mar, ingat sesuci kasih. Shh, I love you. Ui, banyak sangat nak ingat. Akhirnya semayang tercacap. Tambah pula imam tu pula baca ayat banyak. Makmum di belakang tobat laung tak boleh sambung. Surah apa dia baca? Qul in kanat lakum ad-darul akhir. Qul in kanat. Qul in. Dah 4 kali qul lah tu. Tok diri ayat belakang lah. Tok kampung pun sebab dekat aku. Untuk berkata baca banyak-banyak buat apa? Lala yang cakap siapa? Budak dia jempat. Rukuk dia lah. Allah. Bukan salah baca ayat banyak. Itu tak salah. Tapi ulama dulu-dulu dia cerdik tuan-tuan. Dia nak bagi kita ni senang sembahyang. Semua benda hari ni kita buat. Khatam Quran kita buat macam tadi lah. Subhanallah. Sebab buat tadarus apa semua. Tiap-tiap hari baca Quran. Semua kita ikut. Sedekah kita ikut. Tapi ada satu benda kita tak ikut. Nabi kata, jangan berpecah belah. Bersatu hatilah. Bersatulah. Tak nak. Yang tu salah kita sekarang. Kalau tuan-tuan tak sedekah pun tak apa. Tak sedekah pun tak apa. Kami dosa pun. Balik pasal Ramadan, kau balik tu dia, lima-lima jari penuh dengan laut. Abang, cuba hantar pada jiran sebelah. Tak payah. Aku beli bersambung nyawa pun tak boleh. Nak parking pun susah pun susah. Senang nak pergi pada dia. Habis-habis kuat nak boleh kedekut. Tapi kalau tuan-tuan tak tegur jiran sebelah, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qati'ar rahim. Takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Tak selesai lagi orang Malaysia tuan-tuan. 24 jam bergaduh siang malam. Yang kita ngaji bagi makan anak yatim bagus, tapi dalam masa yang sama kita tak cakap sama-sama jemaah asal-asal pergi assalam datang juga bewak ni tak habis pun assalamualaikum dipanggil bewak. Adakah Islam membenarkan kita panggil bewak Arab jadah selaka babi? Kita kadang-kadang putus silaturahim tu salah marah pada suami kita ni. Yolah, abang pergi India. Sabat dah pergi. Dia lah, dia takut habis kan. Tak ni habis. Takut habis bagi bibi cepat lebih. Tak nak, aku penat. Babi. Dari mata bi jadi babi. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, jomlah kita sambung silaturahim. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Kenapa kita hari ni berpecah belah kuat sangat? Banyak sebab. Sebab yang paling besar ialah bab khilafiyah. Nak baca doa ke tak baca doa? Nak baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Gaduh tuan-tuan soal Fatihah. Padahal Fatihah surah yang paling senang dibaca Fatihah lah. Kita hadiahkan Fatihah kepada Allah yang rahmat. Fatihah. Lepas habis sembahyang baca lah Fatihah. Senang sekali baca, bukan salah baca. Kenapa kita kata salah? Takkan lepas-lepas maya assalamualaikum assalamualaikum astagfirullah Ali Imran. Alhamdulillah. Bila nak habis dia ke Ali Imran tu? Surah paling senang Al-Fatihah lah. Bergaduh masalah tertin, bergaduh masalah kunuk nak baca tak baca, bergaduh siang malam. Nombor dua yang kita bergaduh sekarang ni ialah masalah pangkah politik. Politik pangkah. Tak cukup dengan atromen je duk pangkah. Kita sama-sama kita pun pangkak. Memang pangkak 24 jam. Khutbah jemaat pangkak. Kuliah maghrib pangkak. Forum perdana politik. Surat khabar berita. Di pasal Ramadan politik. Buka Facebook politik. Bergaduh. Dulu-dulu hari raya seronok tak balik kampung. Seronok 70-an, 80-an balik menantu. Buat balik naik bas, naik lori ayam baliknya. Tiket berhabis, tetapi habis tiket ni lori ayam. Bakul lemang masak dodol sama-sama tak ada gaduh. Tapi sekarang, dah tak seronok balik kampung raya.
di kereta masing-masing ada stiker masing-masing. Yang ni stiker bunga, yang ni stiker bulan, yang ni stiker dacik, yang ni stiker roket. Masing-masing masak muka, bidah dengan bidah. Apa benda ni? Puasa menyuruh kita berkasih sayang, Islam menyuruh kita berkasih sayang. Bangkah, 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 besar. Nak bangkah nanti pilih raya ke bangkah lah. Ni bulan Ramadan, sambunglah kasih sayang. Janganlah bangkah cakap, bangkah 24 jam tuan-tuan di pejabat cakap pasal politik. Balik rumah cakap pasal politik, suapkan bawa baca politik, buka internet pasal politik. Lama-lama kita jadi masang muka tuan-tuan. Ini belum pilihan raya. Nanti pilihan raya, pangkah. Ni yang Piramli ajar pada kita. Kita ni nak Piramli, tapi tak faham Piramli. Ustaz, ustaz minat Piramli? Minat juga, tapi bukan nombor satu. Nombor satu, hero saya, Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud, Dr. Ismadi. Yang operate mata Kasim Selamat. Kasim Selamat. Biarlah aku berterserang dengan kau, Kasim Selamat. Memang aku mengambil sabariah daripada kau. Tetapi bukankah aku telah mengembalikan mata kau, Kasim Selamat? Bukankah itu adil? Adil, kata Tuan Doktor. Oh, sudah. Oi, bila dia berlaku jadi hang jebat lawan dengan hang tua, karisma dia tu naik. Sampai naik karisma kapur. Dia pegang keris tangan sari, dia kata apa? Tuah, berdasarkan kepada firasatku tuah, selagi mana keris Taming Sari ini berada di tanganku, kau tidak akan dapat membunuhku tuah. Ketepilah kau daripada pintu itu tuah. Biar aku turun, aku mengamuk, aku hapuskan pengkhianat. Oh, tu nama dia Ahmad Mahmud. Bila dia menyanyi suara dia, bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Tu suara Kazim Ilyas, bukan dia. Hero nombor dua saya, Nurdin Ahmad. Asyik berlakon menangis, asyik menangis berlakon. Kajam Pak Melo, kajam Pak Tunggu dia Ahmad nama dia. Gajang hamba mengkuang lain, dagang Pak Melo, dagang bertempat, dagang saya musafir lalu. Orang minta maaf, dia tak nak bagi maaf. Sudahlah damak. Sedangkan Nabi mengampunkan umatnya damak. Itu Nabi Pak Melo, saya bukan Nabi. Oh, sudah. Itu namanya Nurdin Ahmad. Hero nombor tiga saya, baru P. Romli. Itu Rosyam Amno, tak? Bawah pohon lagi lah. Fatah Amin tak tahu ada ketiga dalam ni, Ustaz. Setakat ni tak ada lagi kot. Ya Allah, hero nombor tiga P. Ramli lah. Dia punya filem dia genius. Dia buat filem Alibaba Bujang Lapuk. Dia panggil berakhir pendek. Sayang, kamu pergi ke kota Baghdad, kamu cari rumah Kasim Baba. Nanti malam kita rompak ke rumah Kasim Baba. Kan datang berakhir pendek pergi ke kota Baghdad, dia cari rumah Kasim Baba. Mana dia? Apek Aliyah Cik Siti bagi tahu itu rumah dia. Dia pangkah rumah Kasim Baba. Datang Salimah, di padang dia pangkah. Dipangkah dia pula dekat dengan jamban. Rumah kecil. Datang 40 penyamun malam tu, Cik, itu rumah Kasim Baba, Cik. Kasih apa lagi? Kasih pecah, kata dia. Dipecahnya jamban tu tuan. Apa dapat 40 penyamun? Busuk taik, habis taik satu badan 40 orang. Piramli nak beritahu apa? Berhati-hatilah memangkah. Silap pangkah dapat taik tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Wallahualam. Terima kasih. Saya pergi rumah untuk pulak pula. Saya tak sangka pula Dato' minat. Yalah, Mamucu, Mamucu. Sudah belajur kan Mamucu. Amat kabur tapi kalau saya lihat kepada picture profile yang minat sangat kerabi, Tok Bak lah ya. Memang cara itu adalah kaya-kaya itu. Silakan, kalau dia jemput, tak ada soalan kan?
Kita dah sampai ke hujung acara yang kita sebenarnya. Tapi ada satu soalan untuk Tok Bah. Kita Tok Bah, kita dah sampai ke fasa ketiga Ramadan tahun ini. Dah masuk hari ke-10. Malam ni malam ke-21 Tok Bah kan? Ikut untuk kiraan kita lah eh. Di Malaysia malam ke-21. Dia ikut Arab Saudi lah ni di Malaysia malam ke-21. Malam antara malam dijanjikan untuk kadar ialah malam-malam ganjil. So adakah KPI untuk kesempurnaan Ramadan kita ini juga sedikit banyak bergantung kepada macam mana kita menghayati dan terkadar atau mencari memburu terkadar itu sendiri ketua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, Lailatul Qadar dalam hadis daripada Ibnu Majah Nabi sebut inna hadha syahra qad hadarukum wa fihi lailatul khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hariman khairu kullahu wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Kurang lebih maksudnya, sesiapa yang memuliakan atau berusaha nak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan dimuliakan segala kebaikan dalam banyak perkara, dan siapa yang tidak memuliakannya, maka kebaikannya akan dihalang. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar ini sebahagian daripada KPI kita untuk mendapat kesempurnaan Ramadan. Bukanlah bermakna kalau tak dapat tu tidak sah. Dia puasa ni jangan cerita batal sah tak batal ke, itu cerita basic. Orang hidung batal tak batal, pergi buat endoskopi masuk kamera dalam perut, itu batal tak batal. Itu saya kira jelas. Dia banyak yang kita nak jaga sekarang ni. Puasa upgrade lagi, dia lebih kepada nak menjaga perasaan, jaga panca indera, menjaga soal pahala ada lagi ataupun tidak. Sebab itu mencari Lailatul Qadar sebahagian daripada kesempurnaan. Sampai Nabi sebut iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar, kata Nabi, di malam terakhir dari bulan Ramadan, pada 9, 7 dan 5 malam yang terakhir. Hadis Bukhari. Sebab itu ada orang dia buat tajuk ceramah di setengah masjid seorang tamah lah, aku ada menengok ni lah. Dia buat tajuk ceramah dia Lailatul Qadar ku tunggu mu datang. Lu siapa? Lu mau tunggu gua? Lu kena cari gua tau. Kalau Lailatul Qadar tak boleh cakap lah. Bukannya kita menunggu dia, kita kena mencari. Duduk rumah kentik tasbih harap datang. Tak, kena cari. Iltamisuha, mu kena cari. Cuma masalah kita tak puasa ni masalah daripada zaman dulu lah orang Melayu dia. Jadi bila nak mendapat dari tu, kalau dah start malam ni, kita akan tengok macam-macam perangai manusia lah. Pertama sekali, dia hanya akan ibadat sungguh-sungguh malam ganjil. Malam ganjil luar biasa sekali. Kalau malam genap, macam ni malam ganjil dia satu malam esok lah. Malam genap dia ngaji Quran pun satu muka surat. Tadarus pun biasalah, bukan tadarus lah, tadarus ya, dengar nak habis nak bagi moreh pun satu muka surat begitu. Semayang pun bangkali 8 rakaat, tak pun 4 rakaat je, 4 lagi sama di rumah. Tapi kalau malam ganjil, oh luar biasa, semayang soh depan belakang untuk imam. Dia mengaji satu juzuk satu malam tadarus Quran, semayang terawih sampai 23 rakaat komplit. Dialah paling semangat menjawab ucapan Bilal. Assalamualaikum. Malah genak tu biasa. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok ada kalangan kita takdirlah malam ni, malam 21 dapat Lailatul Qadar. Malam esok tak datang masjid dah. Dia tanya, tadi masjid lah. Kawan dah dapat semalam. Habis dah nak pergi buat apa, dah dapat. Kalau dah dapat nak pergi buat apa? Pening juga kita nak melayan orang macam ni. Dia dapat malam 21, malam 22 sampai raya lah, semua rumah lah jawab. Dia buat bodoh, kata tak pergi lah, sudah lah Lailatul Qadar, hari tu dah dapatnya. Siang kita poran tu, malam tu tu Lailatul Qadar lah. Nak je. Yang ketiga, kita boleh tengok 10 malam terakhir gini, perhatikan. Asal nampak benda pelik Lailatul Qadar,
Nampak je fenomena pelik oleh Tok Kodah ni. Masya Allah, 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 Allah. Tok Kodah lalu. Kadang tu nampak kelawar je terbang. Sebab benda orang kurung pun tak kenal kelawar. Peruk melintas. Oh, Quran terbang. Masya Allah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Inilah keagungan Allah, subhanallah. Dia tak kenal, duduk bandar. Balik kampung, konang-konang jalan kampung. Kena pokok pisang, kalau pukul 2-3 pagi, dia ada keluar embun. Bila panah dengan api kereta, memang dia berkilat macam malaikat melintas. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Malaikat turun malam pada pokok pisang. Dia cepat sangat jadi mudah perasan. Cari benda pelik-pelik. Kemudian yang lebih pelik, nah ini tradisi lah sikit ni, pasang pelita malam tujuh likur. Wanikan tepul lebih-lebih kan, kecil hati pula. Tapi benda begini tabiat lah nak menghiaskan. Tapi janganlah niatkan nak suruh malaikat tu buat runway nak landing. Dia bukannya pakai menara kawalan nak turun. Cuma kita niat nak cantik saja. Tapi pelita-pelita ni leceh. Sekarang ni baik kita beli saja yang macam dekat Super Tree Grow yang di PKR pasang tepi jalan. Pokok ada lampu macam ICT tu kan. Pokok lalalalala. Takut orang pula singgah ingat kedai Tom Yam. Rupanya rumah. Yang kedai Tom Yam kan api lelak. Tapi kalau begitulah preparation kita nak menunggu Dato' Kodah. Tak dapat rupa itu. Orang 4 pesen ni tadi, dia takkan dapat Lailatul Qadar. Yang dia dapat, Laila anak Tok Kadar. Dia dapat. Lailatul Qadar ni, kalau nak ikut cara Nabi, mankana mutahariyaha fayataharraha fi laylatis sabi wa isyri. Siapa nak mencari, carilah pada malam 27. Yang kita garis bawahkan perkataan cari itu. Lailatul Qadar, dia perlu dicari. Bukan dinanti. Memburu satu malam yang namanya Al-Qadar memerlukan ribuan malam-malam sebelumnya. Bagaikan atlet 100 meter yang kita nampak dia berlari sejam tu ataupun 100 meter tu, dia berjaya tu sebab dia dah berlari beribu-ribu kilometer dalam tempoh beribu-ribu jam untuk persediapannya menghadapi hari perlombaan yang tak sampai 1 minit dan 100 meter saja jaraknya. Buatlah apa saja, tetapi belum tentu dapat kalau kita tak pernah berlari sebelum ini. Lailatul Qadar akan dianugerahkan pada orang yang benar-benar istiqamah. Sedangkan bagi Nabi kita sendiri, orang yang paling istiqamah. Tapi kata Aisyah, kana Rasulullah yajtahidu fi ashril awakhir malam yajtahidu fi ghairi. 10 akhir dia punya usaha lebih luar biasa lagi. Pada dia tu luar biasa dah. Maka kalau potongan kita nak mendapat Lailatul Qadar, bangkali mimpi sajalah. Justru itu ikhtiarkan, bukanlah nak membunuh semangat. Buatlah apa saja. Kota Kedah 10 malam tak akhir ni, kata Kazim tadi nak buat kuih terus. Jelah buat kuih tu mana pula. Bangkali kalau malam tu kita tengah buat kuih sembrit, maka lain jadi Lailatul Qadar, dapatlah pahala genting 1000 bulan kuih semprit. Itu je lah dapat pahala genting semprit. Kau ada hak pakcik-pakcik buat driver bus, buat bus express malam-malam raya kan? Kena malam tu dia buat bus Lailatul Qadar, dapatlah pahala buat bus 1000 bulan. Jadi sikit lah, banyak sikit, banyak macam amalan kita buat. Moga-moga kita dapatlah bertemu dengan Lailatul Qadar yang diidam-idamkan Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Ustaz Dato' Bad. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang pengalaman saya beza. Ada orang dia nampak macam cahaya, dia cari benda dia cari benda bunyi pelik. Macam Tok Bad sebut dia kan, cari cahaya, cari benda pelik, cari benda terbang, cari air beku, cari garam tak masing, macam-macam. Tapi saya sebenarnya pengalaman saya bila Lailatul Qadar malam, kadang malam di tengah kadangan saya lepas dia isyak, mesti ngantuk. Habis isyak ngantuk, Allah kenapa ngantuk sangat ya Allah. Jadi malam lain tak ngantuk, malam tu pada ngantuk. Itulah pengalaman saya lah. Lepas tu tak berapa lagi pun rugi lah ya. Jadi bila mengantuk dia lagi sudah akan badan balik. Itu tanda-tanda dia berbeza antara seseorang dengan seseorang. Betul, saya rasa macam pengalaman Dato' Qadar. Tuan, jumpa tanda pokok pisang. Yang tidak-tidak
Okey, hamba pun telah berempat sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Badan Kebajikan Perkhidmat Mawi ataupun BKPM. Terima kasih kepada Darul Ilmi, kepada Darul Ilmi yang datang yang dipanggil tadi sampai sekarang. InsyaAllah kita berada dalam Taman Syurga ni, dan Taman Syurga nak bubuh lagi, nak berakhir. Tuan-tuan, mudah-mudahan sepanjang Ramadan ni lazimkanlah diri kita dengan amal ibadah pecut, bukan makin menurun, makin dia rendah dan makin dia tinggi. Kita pecut lagi, bukan nak kerja syawak, nak memburu Lailatul Qadar. Ya, sekarang bila di masa saja boleh muncul Lailatul Qadar, kita buru. Dan kita kena ingat sepanjang Ramadan tu, tahun 10 malam terakhir, pahala bersepah-sepah, keampunan bersepah-sepah, rahmat bersepah-sepah. Cuma tunggu kita kerja, kita buru, kita cari, kita kutip saja pahala-pahala tersebut. Terima kasih yang bahagia Al-Fadhil Dato' Ustaz Kazim alias Al-Hafiz datang dari Perak. Apalagi yang kemana berat, Wallah Alam, InsyaAllah selamat dan perjalanan. Terima kasih yang bahagia Tok Bat, ya, Dato' Menteri Syah, dapat ni ke Jalanta untuk shopping. Pesanan ganti ada 15 item nak beli. Seorang suami sangat sayang di isteri, subhanallah, tidak akan cari yang lain, insyaAllah, ya. Dia suami-suami yang paling lurus dia lah, ya. Dia katakan yang lurus, dia lurus. Terima kasih Tok Pak, selamat menjalankan, insyaAllah balik ke kuartal Pahang Kisarah kepada ahli keluarga. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, Tuan Haji Zakuan dan juga bos kita di sini. Tuan-tuan, insyaAllah semuanya dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki dan diberikan ampunan bila beruntut Ramadan nanti, insyaAllah. Serangkap pantun dari saya untuk Tuan-tuan Pompan yang cerita kepada pihak jangkim atau penjawi ni sekadar mawik saja, takut berlaku rusuhan di Kuala Lumpur, ya. Pantun saya dulu ni, kucing paku ubi kayu, thank you, muah, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.